Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban kapal selam KRI Nanggala 402 Sertu Bahyoto Eki Setiawan yang gugur bersama 52 prajurit lainnya di perairan Bali. Sertu Bahyoto Eki Setiawan merupakan sosok yang baik di mata keluarga. Meski jarang bertemu, namun kedekatan keluarga selalu terjalin dengan komunikasi via telepon dan WhatsApp. Duka mendalam akan kehilangan sosok yang bertanggung jawab dan baik tersebut juga disampaikan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Siak fraksi PDIP Rakib yang merupakan tetangga dekat ayah kandung Sertu Bahyoto Eki Setiawan di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bungaraya. Yang jelasnya kami sebagai warga Kabupaten Jati Baru sangatlah kehilangan. Jadi karena kami juga untuk adik umum ke Angkatan Laut ini dulu yang untuk mengurus administrasi ke Indonesia dan sebagainya. Jelas saya sekarang, saya kehilangan itu. Itu kan membela negara yang berusaha. Bukan, apa yang diperbuat menjadi amal baik. Sebagai salah seorang yang pernah membantu proses kepengurusan administrasi pendidikan Sertu Bahyoto Eki Setiawan di Angkatan Laut, Rakib sangat mengagumi dan kehilangan yang mendalam atas duka tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Tim Liputan mengabarkan.